aja ya untuk komentar pertandingannya. Hilang serunya. Ya, pertanyaan tadi alhamdulillah kita diberi kemenangan, kelancaran, tidak cedera. Tadi mungkin di set pertama kita masih banyak mati sendiri dan apa mereka permainannya susah ditebak juga, udah siap juga main dengan pola mereka. Tadi kita kurang siap sih di set pertama. Ya, nambahin dikit ya Mas Fadia. Memang set pertama itu mereka dengan polanya tuh dapat banget ya set pertama. Terus kita kayak belum nemunya tuh karena kita tidak langsung cepat dirubah gitu cara pola permainan kita tuh tidak cepat kita rubah. Nah, jadi aku bilang tadi sama Fadia, udah semangat, pokoknya semangat aja kita keluarin aura positif di dalam lapangan. Nah, itu tadi juga itu kunci kita juga tadi. Kunci kemenangan kita keluarin aura positif yang kita punya. Jadi pada saat kedua dengan komunikasi saya dan Fadia, pelatih juga, jadi berjalan dengan lancar. Syukur alhamdulillah. Ada pertanyaan? Tapi untuk pertandingan tadi memang terlihat sangat menguras tenaga dan konsentrasi ya. Dan momennya tuh sampai di set ketiga sampai interval tuh masih kejar-kejar. Di tahap itu kalian berdua juga sering komunikasi. Apa sih dari situ akhirnya kalian bisa naik sejauh? Dan yang kedua, dukungan supporter juga kan pas ketika sudah masuk ke 16 ke atas itu sangat riuh. Dan bagaimana penilaian Anda terhadap supporter kalian? Ya, tadi set ketiga emang kan sempat dekat-dekat juga poinnya. Saya sama Fadia itu hanya komunikasi, ini serius ya Mas, Mbak. Saya hanya berkomunikasi dengan Fadia, Fad, satu poin, fokus ya, pegang ya. Hanya kayak gitu, pola permainan mereka itu begini ya, kita pegang ya. Karena kan kita udah tahu nih pola permainan yang mereka kasih sama kita mau berikan juga. Gitu, jadi kita hanya mau mempersiapkan, pokoknya ini bola apapun kita berani. Bola apapun kita pukul dengan berani, dengan keyakinan. Itu doang yang tadi kita keluarin. Jadi pada akhirnya kita juga tidak merasa, oh ternyata langsung cepet ya poinnya, ternyata kita udah 22 nih gitu. Karena memang kita fokusnya hanya ke situ, kita hanya fokusnya hanya ke situ. Nah, yang kedua, atmosfer di tadi di apa penonton luar biasa ya, maksudnya berbondong-bondong datang ke Istora dan dukung kita mau dengan keadaan apapun tetap dukung. Dan mereka pun juga tadi pertama kan kita udah mau ketinggalan juga, tapi mereka tidak pernah kayak diem gitu, nggak pernah. Jadi selalu dukung kita terus. Jadi terima kasih buat penonton yang ada di Istora, dan jangan berhenti untuk doain kita semua. Tanya selanjutnya. Buat Apri, kan setelah SEA Games itu kondisi itu mengagetkan, kalian bisa menaklukkan lawan-lawan yang ada di tingkat sepuluh besar. Sebagai pasangan baru, apa sih yang ada di pikiran kalian atau apa yang Apri tanamkan di Apri dan Fadia tanamkan di dalam pikiran itu ketika melawan pemain top dunia itu? Kamu dulu, kan aku sama kamu. Ya, kondisi sih sebenarnya nggak terlalu menargetkan kita, maksudnya buat di SEA Games aja udah. Di sini kita benar-benar baru pertama kali ikut Super Series juga, maksudnya pertama pasangan ikut Super Series. Tadi sih pengennya sih cuma nampilin yang terbaik, terus cari pola permainan kita. Kalau menang itu mungkin bonus dari latihan kemarin, tapi tetap ada target dan tujuannya. Pelatih pun juga, Kodidi pun juga nggak banyak kayak minta apapun dari kita. Pokoknya kita tuh kayak coba dari kita sendiri nih, dari pribadi kita masing-masing, kita nyari masing-masing nih. Fadia kurangnya di mana? Fadia kelebihannya di mana? Sama aku juga sebaliknya kayak gitu. Jadi saling nyari dulu nih, saling nyari, dan pada akhirnya pas di latihan pun, oh kita udah tahu nih, kita udah saling tahu. Jadi tinggal kita tuh gimana ngembangin pola permainan yang kelebihan Fadia masuk di aku, maksudnya kekurangan Fadia masuk di aku, kekurangan aku masuk di Fadia. Jadi udah saling tahu dulu kurangnya dulu, bukan lebihnya. Nah, jadi tinggal kalau lebihnya itu tinggal kita tinggal menyatakan itu lebih gampang.
kalau gitu kalau aku sih kalau dan keadaan kode itu tidak banyak ngomong ke kita sih, karena kan pasti kode itu tahu kita di partnerin bukan hanya asal partneran, kita juga bukan mau asal main, jadi memang semua punya target. Gitu. Berarti ada semacam motivasi ketika menghadapi perbuatan stop dan kalau kata seperti itu, kita akan baru. Ada pertanyaan selanjutnya? Kelihatannya apa, Mbak? Cepet ya? Kapri bisa bikin aku nyaman. Yes. Di lapangan. Oh, di luar jawab. Di lapangan doang, Mbak. Jadi, apa ya? Mungkin tanpa kita sadar dengan komunikasi, dengan saling menerima satu sama lain, itu yang membuat kita jadi kebangun dengan secara cepat. Fadia, saya udah dari awal saya tahu saya dipantainya sama Fadia, saya bilang sama dia, Fad, kamu jangan menganggap saya siapapun, kamu anggap saya sebagai partner kamu, sebagai kamu di lapangan, di luar lapangan pun, kalau kamu mau cerita apapun silahkan. Jadi aku udah kayak gitu, jadi tolong jaga kepercayaan aku baik-baik, karena aku kerja sama kamu, kalau kamu pasti bisa cepat naiknya gitu, karena kan kita semua ada potensi gitu loh. Itu jadi itu yang membuat kita jadi semakin nyatu karena kita udah saling percaya dan saling tahu kalau kita saling menyayangi. Enggak, karena anakku juga masih nyari-nyari itu maksudnya gimana caranya ke Fadia nih, gimana nih cara ngomongnya nih, gimana nih cara di lapangan nih, aku ngomong sampai aku tanya sama Fadia, Fad, kamu kalau di lapangan baiknya gimana? Gitu. Soalnya kok aku tuh cewek banget gitu. Dia tampaknya doang nih. Tampak doang. Jadi beda kalau apa ya? Kalau aku waktu Kagi ngasih tahu aku, Kagi kan kalau semua mau ngomong kayak bagaimanapun nadanya, aku bakal biasa-biasa aja. Ya kan? Beda kalau Nyana. Beda. Nah, jadi itu yang aku masih nyari. Makanya dari tadi aku bilang dapat yakin ya, Fadia kuat ya. Ya kayak gitu-gitu aja. Itu aku masih nyari-nyari juga dan alhamdulillah Fadia sampai sekarang ini nyaman dan kiranya seperti nyaman. Amin. Ada pertanyaan selanjutnya? Ke Fadia dong, Mas. Kalau saya dulu, Pak. Buat Fadia ini. Oke. Okay. Fadia, waktu kamu pertama kali dibatalkan sama Apri, walaupun Apri terbuka segala macam kan tetap aja Apri statusnya sebagai juara lebih ada. Nah, dari kamunya sendiri tuh gimana waktu beban pasangan sama orang yang udah pernah juara Olimpiade, terus bagaimana cara kamu jalanin hari-hari mulai dari kemarin udah berhasil di SEA, terus sekarang gimana? Ya pastinya sangat senang juga berpasangan dengan juara Olimpiade. Makasih. Tapi tetap balik lagi kan, kita mulai lagi dari nol. Kak Apri selalu bilang ke aku juga, kalau di lapangan kita benar-benar nol, maksudnya satu sama lain ada kurang ada lebih. Jadi kalau di lapangan ya aku tetap menghargai Kak Apri sebagai senior aku, tapi aku nggak ngerasa takut, nggak ngerasa ngedown karena Kak Apri udah juara Olimpiade. Malah aku yang termotivasi, aku harus bisa sama nih sama Kak Apri. Syukur-syukur kita bisa lebih. Amin. Amin. Apa lagi ya? Ya komentarnya jadi ganda putri satu dunia ya, semoga tercapai. Tapi aku gak mau jadi beban, aku mau tetap fokus sama tujuan sama target aku, gak boleh terbebani sama mungkin apapun ya. Mungkin orang berekspektasinya tinggi, tapi kan tetap dari diri aku sendiri, dari Kak Apri, tetap tanggung jawab aja sih.